Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel, Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal eksponen atau bilangan berpangkat dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Baik, untuk soal yang pertama terkait dengan bilangan berpangkat. Bentuk sederhana dari, silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Langkah yang pertama, kita akan selesaikan terlebih dahulu di dalam kurung. Kita akan operasikan dengan bilangan pokok yang sama terlebih dahulu. A dengan A, B dengan B. Kita akan selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N, di mana A ini merupakan bilangan pokok, M, N bilangan pangkat. Kita kembali ke sebelah kiri, A pangkat 5 per A pangkat 2, yaitu A pangkat 5 min 2. Kemudian B, B pangkat 3 min 4. Kita selesaikan terlebih dahulu. A pangkat 3, B pangkat min 1, kemudian dikuadratkan menjadi A pangkat 6 kali B pangkat min 2. Perhatikan B pangkat min 2. Kita akan uraikan dengan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Sehingga hasil ini bisa dituliskan dengan yang lain, yaitu A pangkat 6 per B pangkat 2. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, soal yang kedua. Bentuk sederhana dari, silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Langkahnya kita akan selesaikan terlebih dahulu di dalam kurung. Kita operasikan dengan bilangan pokok yang sama terlebih dahulu. A dengan A, B dengan B, C dengan C. Tentunya dengan menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ingat, pembagian pangkatnya dikurangi. Adik-adikku yang hebat, A ini sebetulnya A pangkat 1. Sehingga A pangkat 3 per A sama dengan A pangkat 3 min 1. Kemudian B, B pangkat 2 min 5. Kemudian C, perhatikan C, C pangkat min 1 min 3. Kita akan selesaikan terlebih dahulu. A pangkat 2, B pangkat min 3, C pangkat min 4. Kita kuadratkan. Kemudian perhatikan B pangkat min 6 dan C pangkat min 8. Dengan menggunakan rumus ini, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Sehingga bentuk ini bisa berubah menjadi A pangkat 4 per B pangkat 6, C pangkat 8. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Demikianlah tadi pembahasan singkat soal-soal eksponen bilangan berpangkat dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.